Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, Jalan Bila Suarci ini, teman-teman. Dan kali ini kita, karena ini hari Senin nih, kita kayak semacam kasih penjelasan mengenai motivasi. Motivasi kali ini melanjutkan yang kemarin mengenai apa itu attitude, pengertian dari attitude. Tapi sebelum kita membahas tentang apa itu attitude, maka kita perlu nih tanyakan pada kalian, teman-teman. Jadi apa sih sebenarnya kata kunci dari kesuksesan itu? Nah, di sini kita telah tersediakan papan board gitu untuk menuliskan kata-kata kunci yang bisa menjadikan kita itu sukses gitu. Kalau dalam beberapa seminar itu mengatakan bahwa sukses itu ya keberuntungan, sukses itu karena kita punya banyak pengetahuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Tetapi, coba nih teman-teman ambil selembar kertas yang kosong ya, selembar kertas yang kosong, lalu kita mulai kayak mengurutkan abjad dari A hingga Z. So, diambil teman-teman kertasnya, marilah kita mulai. Kita tuliskan A, B, C, lalu K, L, M, N, O, P, T, V, W, X, Y, Z. Teman-teman, kalau misalkan ini kita telah mendapatkan abjad kita ini, yang mana ketika A itu sama dengan 1, seterusnya B sama dengan 2, C sama dengan 3, sampai Z. Coba teman-teman juga ini ya, juga dikasihkan. A itu sama dengan 1, B 2, 3, 4, dan seterusnya. Meneruskan saja. Ini 11, 12, 23, 24, 25, 26. Mohon maaf kalau tulisannya jelek ya. Nah, jika A sama dengan 1, lalu sampai Z itu sama dengan 26, maka kita akan tanyakan pada teman-teman, apa sih kata kunci dari sukses? Apa sih yang menjadi kata kunci dari sukses? Kalau kita ambil kata luck, luck itu berarti L-U-C-K, luck. Keberuntungan ya. Keberuntungan itu ada 4 huruf, L-U-C-K, L. Coba kita ini kan, kita masukkan. L itu sama dengan 12, plus U itu sama dengan 21, kemudian C itu sama dengan 3, kemudian K itu sama dengan 11. Maka kalau kita hanya mengandalkan keberuntungan, kita akan menemukan angka 33, 34, 46, 46, 47 ya. 47. Belum ada 50% dari keberhasilan. Lalu kalau misalkan kita ambil lagi yang lebih banyak nih, pakai bahasa Inggris ya, kayak misalkan knowledge. Knowledge itu berarti K, knowledge. Knowledge atau knowledge itu pengetahuan. Coba kalau kita ambil kata pengetahuan ini. K itu sama dengan 11. Kemudian N-nya itu 14. Kemudian O 15. Kemudian W 23. Ini kayaknya banyak nih. Kemudian L itu ada 12. Kemudian E itu 5. Kemudian D itu 4. Plus G itu 7, plus lagi E itu 5. Berapa angka skor yang bisa kita dapatkan dari knowledge atau dari pengetahuan? Silakan bisa dihitung, teman-teman. Kita kasih waktu untuk kalian menghitung. Bagaimana? Sudah ketemu? Ya. Knowledge itu mempunyai skor 96. Coba kalian hitung sendiri, apakah benar 96? Nah, ini masih itu bagus memang. Pengetahuan itu memang hampir kayak menyentuh angka kesuksesan buat kita, skor kesuksesan sempurna kita.
tapi belum sampai skor 100, mencapai skor sempurna gitu teman-teman. Nah, apalagi nih kata-kata misalkan, kata kunci sukses itu adalah kerja keras. Coba kita masukkan kerja keras atau hard work. Hard work. Kita masukkan H8A1 kemudian R18 K itu 11. Coba teman-teman hitung berapa skor yang kita dapatkan dari hard work atau kerja keras. Bagaimana teman-teman, apakah sudah selesai menghitungnya? Ya. 8 plus 1 plus 18 plus 4 plus 23 plus 15 plus 18 plus 11. Maka akan kita dapati angka yang lumayan fantastis, lebih tinggi dari knowledge, yakni 98. Tapi lagi-lagi, kerja keras belum juga mencapai angka skor maksimal atau 100. Jadi kalau kita hanya mengandalkan keberuntungan atau luck atau nasib, itu hanya mencapai 47%, nggak sampai separuh dari harga kesuksesan kita atau skor kesuksesan kita. Lalu kalau kita hanya menggunakan knowledge, pengetahuan kita, itu kita hanya mendapatkan skor 96. Sudah mendekati untuk mencapai sukses, tetapi masih belum untuk mencapai kesempurnaan. Lalu kita hard work, kita coba untuk hard work atau kerja keras, karena kebanyakan kan, wah sukses itu ya harus kerja keras gitu. Sukses itu ya yang penting kerja keras, pinter. Nah itu ternyata belum sampai, masih 98 teman-teman. Belum sampai mencapai angka skor 100. Tapi coba kalau misalkan kita masukkan attitude ya, attitude atau sikap, kalau dalam artinya itu sikap. Coba kita masukkan attitude. Nah itu tulisannya attitude. A itu 1 plus T itu 20 plus 20 lagi plus D itu 4 kemudian E itu 5. Coba teman-teman juga hitung ya, kita sama-sama berhitung skor yang kita dapatkan dari attitude itu berapa sih. Oke, dapat angka berapa teman-teman? Apakah sudah dihitung? Kita kasih waktu. Sudah? Oke. Benar. Attitude mencapai angka skor, yakni sempurna. 100. Yang bisa mencapai kesempurnaan untuk kesuksesan, atau bisa menyempurnakan kesuksesan yang kita punyai ketika kita sudah bernasib baik, kita juga punya pengetahuan yang baik, lalu hard work, kerja keras yang baik, maka yang paling bisa menyempurnakan itu semua adalah attitude. Dan attitude ini sebenarnya harusnya menjadi landasan buat kita mencapai kesuksesan. Lalu apa itu attitude? Nah, teman-teman pasti akan bertanyakan seperti itu kan. Nah, attitude itu apa sih, Mas? Attitude itu apa sih, Bang? Nah, maka kita akan bahas nih apa itu attitude. Nah, sudah tahu kan bagaimana pentingnya sebuah attitude. Sedangkan kita kayak belum tahu nih, apa sih attitude itu? Nah, maka attitude, kalau sebelum kita jelaskan lebih lanjut, attitude itu merupakan kunci utama atau magic word. Kalau kita menyebutnya itu magic word, atau kata kunci, kata ajaib dari sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang kita dapatkan, kalau kita mempunyai attitude yang bagus, maka bisa kok kita kayak misalkan mempertahankan kesuksesan kita itu dalam jangka waktu yang lama. Kan ada tuh beberapa orang yang sudah bisa mencapai titik puncak tetapi langsung down lagi. Itu karena apa? Karena dia punya sesuatu yang dia inginkan, dia capai, tetapi attitude-nya kurang. Yang mungkin itu hanya mengandalkan kerja keras ataupun pengetahuannya dia saja. Sehingga ketika attitude-nya ini kurang bagus, maka itu yang bisa kayak meleburkan dia lagi gitu. Kayak menjatuhkan dia lagi. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa attitude adalah fondasi dari sebuah kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan yang kuat, yang bagus, maka diperlukan yang namanya attitude. Seorang filsuf dan profesor psikologi terapan, William James namanya, tahu ya, beberapa teman-teman mungkin pernah mendengar, William James itu pernah mengatakan bahwa the greatest discovery of my generation is that men can after
can alter his life simply by altering his attitude of mind. Yang artinya, penemuan terbesar dalam generasi saya adalah kesimpulan bahwa manusia dapat mengubah hidupnya dengan cara mengubah cara pikirnya. Itu yang dikatakan oleh William James. Kalau kita melihat, mencermati dari pernyataan William James, maka kita akan tahu bahwa di sini kan altering his attitude of mind, altering yaitu mengubah hidupnya dengan cara mengubah cara pikirnya. Nah, attitude ini adalah cara. Kalau attitude of mind berarti kan cara berpikir. Tapi attitude lebih dari itu lagi, teman-teman. Dan lebih lanjut lagi, attitude itu ada dua, yakni attitude negatif dan attitude positif. Yang lebih membangun adalah attitude yang positif tentu saja. Seorang yang mempunyai negatif attitude, dia akan berpikir bahwa saya tidak bisa. Tetapi kalau misalkan orang yang mempunyai positif attitude, maka dia akan berpikir saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Begitu. Lalu kalau misalkan ditimpa sebuah masalah orang yang positif attitude, itu mungkin sulit, tapi sangat mungkin untuk bisa dilakukan. Sedangkan yang negatif attitude itu kebalikannya. Itu bisa dilakukan, tapi itu sulit. Kalau orang yang negatif attitude, itu biasanya dia akan lebih mengeluh, menyalahkan keadaan. Ketika dia dalam keadaan yang terpuruk itu, dia akan menyalahkan keadaan atau juga menyalahkan diri sendiri. Sedangkan yang positif attitude, dia dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup ini, dalam hidup yang dia jalani, tetapi dia mempunyai kayak, saya tidak bisa terus-terusan begini, maka saya harus mengubahnya atau memperbaikinya. Sedangkan orang yang negatif itu akan mengeluhkan keadaan, menyalah-nyalahkan, atau bisa menyalahkan dirinya sendiri. Lanjut lagi, kalau misalkan orang yang negatif attitude, itu biasanya dia hanya melihat dari sisi keterbatasannya saja. Sedangkan orang yang positif attitude itu berpikir, oh ini pasti ada peluangnya nih, ini pasti ada peluangnya. Nah gitu perbedaan antara positif attitude dan negatif attitude. Lalu apa sih attitude itu sebenarnya? Attitude itu, ada yang mengatakan bahwa attitude itu adalah cara berpikir seseorang dalam memandang dunia, dalam memandang keadaan. Ada juga yang mengatakan bahwa attitude itu sebenarnya cara kita menyikapi keadaan, menyikapi suatu kondisi yang menimpa kita, yang kita lalui. Seseorang yang bernama Jeff Keller, beliau mengatakan bahwa attitude is your window to the world, atau yang artinya attitude adalah jendela kehidupan, jendela untuk melihat dunia. Itu adalah attitude. Jadi seberapa baguskah yang ada di dunia itu, yang ada di luar sana, yang ada di depan kita, itu tergantung cara kita menyikapi atau dari attitude kita. Kalau attitude kita baik, maka segala kondisi yang ada di depan kita, segala kondisi yang sedang kita alami, itu pasti kita cari kemungkinan-kemungkinannya untuk hal-hal yang baik. Tetapi kalau misalkan yang negatif attitude, bahkan sesuatu yang belum menimpa dia sendiri saja sudah dibatasi gitu. Wah, kamu gak boleh kayak gini, nanti kamu pasti akan kayak gini gitu. Ah, kamu itu gak mungkin sampai itu. Ah, bahkan dia mengatakan attitude itu pada dirinya sendiri. Wah, saya gak mungkin nih bisa mencapai hal itu. Misalkan ya, kita sudah menuliskan resolusi dari 2020 ini, tetapi negatif attitude kita akan berkata, wah, ini pasti kita gak mungkin nih. Aku gak mungkin bisa mencapai subscriber yang sekian gitu bagi para YouTuber ya. Karena cari aja sulit ini. Ini cari subscriber satu aja sulit, cari buat video aja sulit. Wah, apalagi alat saya itu masih alat HP, punya tripod dan sebagainya. Nah, itu orang-orang yang negatif attitude biasanya akan seperti itu, menyalahkan keadaan, kemudian membatasi diri sendiri. Tapi orang yang positif attitude, dia akan mengatakan, oke, ini mungkin sulit ya, ini mungkin berkembang di YouTube, tapi saya yakin kalau saya konsisten maka akan, walaupun saya hanya menggunakan HP untuk merekam video ini, tetapi di YouTube inilah saya ingin berbagi pengalaman saya, berbagi pengetahuan yang saya punya, kemudian kayak juga mau menerima pengetahuan dari orang lain gitu, yang nantinya bisa memberikan masukan di komentar. Nah, seperti itu, orang positif attitude itu pasti akan melihat kemungkinan-kemungkinan baik yang ada dalam kondisinya. Lalu, benarkah bahwa attitude itu bisa lebih baik daripada pengetahuan, daripada kecerdasan, daripada kemampuan?
Maka kita akan lihat di sini beberapa contoh yang kita tahu bahwa ada kok orang yang punya bakat bagus, punya bakat yang cemerlang itu sebenarnya kalau diasah, tetapi dia hidupnya hanya gitu-gitu aja. Dia kalah dengan orang yang belum mempunyai bakat bagus, tetapi karena kerja keras, karena dia terus-terusan yakin bahwa dia bisa sukses, maka kalah nih sama yang kurang pengetahuan ini. Lalu apa sih yang membedakan atau bagaimana attitude ini bisa mengalahkan atau bisa lebih bisa dominan daripada pengetahuan? Contohnya, kalau orang yang punya pengetahuan atau punya kemampuan, itu dia punya yang namanya can. Dia mampu untuk melakukan sesuatu hal untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang punya attitude yang bagus, itu dia mau untuk atau punya kemauan, will yang ada dalam dirinya. Jadi bedanya kalau orang yang punya knowledge itu hanya dia kayak mampu, tapi kalau orang yang punya attitude dia kayak mau gitu loh. Banyak orang yang mampu untuk melakukan sesuatu hal tetapi dia tidak mau melakukan itu. Atau dia kayak malas ataupun apa gitu. Di sini kita akan kayak menerapkan bahwa attitude inilah yang menggerakkan kemauan kita. Kalau kita walaupun kita belum mampu untuk melakukan sesuatu yang kayak orang lain lakukan, tetapi karena kemauannya, karena kerja kerasnya, sehingga kemauan itu kan pasti akan menyebabkan kerja keras. Saya mau mencapai hal itu. Saya yakin kok kalau misalkan saya bisa mendobraknya, saya tetap bisa untuk mencapai hal itu. Lebih kuat mana? Coba, lebih kuat mana antara kemampuan dengan kemauan? Coba teman-teman pikirkan. Gimana? Lebih baik mana antara kemampuan dengan kemauan? Orang yang mampu untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak mau, dia tidak melakukan apa-apa, sehingga dia tidak bisa mencapai karya atau dia memiliki karya. Sedangkan orang yang mempunyai kemampuan, orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mempunyai kemauan, maka ya dia hanya akan seperti itu-itu saja. Dia tidak akan melakukan apa-apa gitu, tidak akan melakukan apa-apa, sehingga dia kayak semacam ya udah, dia nothing doing apapun gitu, sehingga nggak mempunyai karya apapun. Beda dengan orang yang mempunyai kemauan, walaupun dia tidak mempunyai kemampuan, dan hal ini adalah bakat misalnya, tapi dia mau melakukan, dia mau do it, dia terus-terusan melakukan itu sampai akhirnya dia juga di situ dalam proses kemauannya itu dia belajar kan bagaimana agar dia mampu can untuk melakukan hal ini. Nah, maka dari kemauan itulah, walaupun memang belum sesempurna orang yang sudah bisa, tetapi minimal dia sudah mau untuk melakukannya. Maka lama-lama kemauan ini akan menambah kemampuan dirinya. Bedanya di situ, orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mempunyai kemauan, dia tidak melakukan apa-apa. Sedangkan orang yang mempunyai kemauan tapi tidak mempunyai bakat atau kemampuan, dia akan willing to do terus. Sehingga kemampuan ini akan dia dapatkan. Nah, lebih baiknya lagi adalah kita attitude kita positifkan, lebih dipositifkan lagi, sehingga apa? Kita sudah mampu dan kita mau untuk melakukannya. Atau kita mau dan kita hanya belajar, terus belajar, sampai akhirnya kita mampu untuk melakukannya. Nah, itu dua hal yang sangat, kalau dipadukan, itu akan menjadi sebuah karya yang hebat. Misalkan nih, saya pengalaman pribadi, saya kayak ada kemampuan atau bakat untuk menulis, tapi ya beberapa kali saya nulis, tapi ada rasa kemalasan untuk menyelesaikan tulisan saya. Naskah sudah ada, tapi saya ini mempunyai kayak semacam keresahan yang saya alami sendiri ya. Saya mempunyai kayak kemauan saya itu kurang untuk mencapai itu, motivasi saya untuk hal itu kurang. Atau mungkin lebih tepatnya lagi, saya kalah dengan rasa malas yang saya miliki. Sehingga apa yang saya dapatkan ya, sampai sekarang saya tidak berkarya apa-apa. Tulisan saya hanya mandek menjadi naskah saja. Berbeda dengan kemampuan, misalkan saya memandang orang, dia sudah punya buku nih, sudah punya karya. Tetapi ketika saya baca bukunya, ah ini mah seharusnya saya bisa nih, tulisan apa ini? Ini punya tulisan saya mesti lebih bagus nih. Tapi apa yang membedakan? Saya kalah ternyata sama dia. Kenapa? Ya karena saya punya nih basically kemampuan untuk menulis buku ini. Tetapi saya tidak mempunyai kemauan di situ. Sehingga saya tidak menelurkan apa-apa, buku ini tidak dihasilkan dari karya saya.
Tetapi teman saya, misalkan teman saya, dia walaupun belum menguasai sepenuhnya, dia belum mempunyai kemampuan dan latihan kemampuannya sempurna, atau mungkin lebih baik saya kemampuannya, tetapi karena dia mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada saya, maka yang bisa menciptakan karya ini siapa? Ya teman saya. Nah itulah yang membedakan antara attitude positif dan negatif. Jadi attitude di sini adalah lebih pada cara kita bersikap mengenai keadaan di lingkungan sekitar kita. Orang yang mempunyai positive attitude, dia akan melakukan suatu upaya untuk mencari kebaikan dari apa yang ada di dalam kehidupannya. Dalam kondisi sekarang misalkan, itu kita akan cari apa nih, potensi apa yang bisa saya gali, potensi apa yang bisa saya hasilkan, saya kreasikan sehingga bisa mencapai sebuah karya. Nah itu ada orang-orang yang positif. Tidak hanya menyalahkan keadaan, saya terlahir miskin, saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Nah, pasti saya nggak mampu ini untuk belajar lebih tinggi. Saya pasti nggak mampu untuk melakukan hal yang kayak dilakukan oleh orang lain. Kayak misalkan, wah dia pantesan sukses, dia kan anak orang kaya. Enggak, bukan karena anak orang kaya, tapi karena kemauan yang ada dalam diri anak itu, walaupun dia terlahir dari orang kaya, itu lebih tinggi daripada kamu yang hanya menyalahkan keadaan. Sehingga, mari nih teman-teman, sadari, akui kesalahan kalau kita misalkan kayak sering menyalahkan sekitar kita, menyalahkan diri sendiri bahkan. Wah ini karena aku kayak gini. Oke, sadari itu. Sadari dan pahami itu bahwa itu kita memang ada kesalahan, tapi sekarang cobalah untuk memaafkan semuanya, keadaan sekitar kita, diri kita sendiri terlebih dahulu. Lalu bergeraklah untuk mencari potensi yang bisa kita miliki dan bisa kita kembangkan lebih tinggi lagi, lebih lanjut lagi. Mengembangkan potensi, lalu lejitkanlah potensi itu untuk mencapai prestasi. Lalu setelah kita mencapai prestasi itu, raihlah ridho dari Tuhan kita atau ridho ilahi. Jadi diri sendiri kita, lalu tingkatkan percaya diri, lejitkan potensi, gapai prestasi, raih ridho ilahi. Nah itu adalah moto saya pada waktu masih SMA. Tapi masih saya gunakan sampai sekarang. Dan beberapa kali kemarin-kemarin itu kayak saya kurang motivasi, kurang semangat gitu. Kemauan yang saya miliki kadang beberapa masih kurang. Tapi marilah kita bersama-sama saling mengingatkan teman-teman. Karena dalam Islam itu kan dikatakan tawasuh bisobri wa tawasuh bilhaq. Atau tawasuh bilhaq wa tawasuh bisobri. Saling mengingatkanlah kita dalam hal kebaikan dan saling mengingatkanlah kita dalam hal kesabaran. Jadi itu teman-teman, semoga kita termasuk orang-orang yang saling menguatkan. Saya berharap kalian menjadi teman-teman saya agar kita selalu semangat dalam berkarya. Apapun karya kita, apapun kegiatan yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan persepsi yang positif. Kita lahir di dunia ini, kita harus berkarya untuk apa? Seorang pernah mengatakan, jika ingin dikenal, maka jangan pergi tanpa meninggalkan kesan, garis miring atau pesan. Jadi marilah kita tinggalkan kesan-kesannya ataupun kesan-kesan yang positif untuk kehidupan di sekitar kita, terutama orang-orang terdekat kita, terutama diri kita sendiri, agar nantinya orang itu tahu, oh ada seorang yang namanya Ilhas, ada seorang yang namanya Budi, ada seorang yang namanya Arif, ada seorang yang namanya Eko, dan sebagainya. Maka dari itu teman-teman, terima kasih. Saya ingin kalian menjadi seorang sahabat yang mengingatkan saya juga ketika saya salah, ketika saya kurang sempurna, dan saling ingatkan dalam hal kebaikan juga, karena kita tetap melakukan kebaikan ya teman-teman. Silahkan teman-teman kasihkan komentar pandangannya, atau kalian mau curhat nggak apa-apa, coba kita nantinya akan saling kayak mengisi gitu, bisa di kolom komentar atau DM Instagram, follow Instagram saya @ilhasuharji. Nah maka dari situ teman-teman kita akan kayak semacam menjalin hubungannya lebih dekat lagi, lebih familiar lagi. Dan terima kasih. Salam sukses lah untuk kita semua ya. Semoga kita sukses bareng-bareng semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.